sekarang di mana pojok? Bollywood, Bollywood. Kang Super Ngewe ini tugasnya apa di sini Kang? Coba ngobrol. Oke, saya di sini pengen kepo-kepoin soal artis Tollywood. Untuk kali ini kita ngebahas soal yang pernah aktor India yang pernah datang ke Indonesia yang bikin heboh fansnya, yaitu Raja Tokas. Raja Tokas, Bewok Chin. Emang bewok ya? Kamu tahu ya? Kamu tahu ya? Kebetulan pernah lihat waktu itu di Tabloid Bintang. Oke, jadi Raja Tokas ini adalah pemeran dua serial pertama di Indonesia. Jodakbar tahun 2016 ya? Yes, 2016 itu sempat populer loh, hits. Hits banget. Di Antv ya? Emang Antv waktu itu lagi kencang-kencangnya. Serial-serial India. Yes. Sempet apa yang paling hits itu Arjuna ya? Mahabharata. Sahese. Beda lagi. Tapi India. Beda kerajaan tapi betul. India. Serial India lah ya. Yes. Genre yang sama. Tarik benang mas dengan serial India. Nah. Apapun kondisinya tetap menyanyi. Setelah jadi Akbar, harusnya kesini nih Pri, tapi karena oh, 2016 Jodakbar hits sempat mau di fansnya oh, iya. Pengen kan ya kesini, cuman dia tuh sibuk banget karena waktu itu neneknya meninggal si Raja Tokas. Kalau di India tuh kalau neneknya meninggal tuh mereka kayak punya ritual khusus jadi berduka, jadi dia tidak melakukan aktivitas, dia nggak bisa keluar negeri. Itu meninggalnya tahun sekitar tahun itu 2016 tuh, tapi waktu Raja Tokas itu datang ke Indonesia itu kapan sih? Akhirnya Raja Tokas tuh baru bisa datang ke Indonesia tahun 2018. 2018 ketika dia bermain dalam serial Chandra Nandini. Itu Chandra Nandini itu serial apa tuh? Chandra Nandini itu serial kerajaan juga. Kolosal juga. Kayak Mahabharata, tapi Chandra Nandini itu mungkin kerajaannya lebih udah tahunnya lebih kesini. Kalau Mahabharata kan old school banget tuh, kuno banget. Jodha Akbar itu masih klasik juga, masih old school juga. Cuman Chandra Nandini kerajaannya udah mungkin nggak terlalu tua lah ya itu Chandra Nandini. Tapi seperti biasa film India itu soal ada bumbu benci dan cinta dan konflik ya. Yes. Dari benci tahu jadi demam. Nah gitu. Tapi memang gua akuin ya, India itu sinemanya tuh dari film sampai sinetron tuh seluruh detail. Balik lagi ke Raja Tokas. Raja Tokas itu akhirnya datang ke Jakarta tahun 2018 ya? Iya, betul. 2018 pertengahan atau akhir tuh? Kira-kira? Aduh, waktu itu kalau nggak salah lagi lebaran. Lagi bulan puasa. Itu kayak artis India yang wow banget, elegan banget, eksklusif banget, dijaga banget. Raja Tokasnya ya? Banyak, apalagi ditunggu dari tahun 2018. Crowded dong? Oh iya, sebentar, satu lagi. Valeska ini punya kesempatan untuk mewawancarai Raja Tokas, betul? Betul. Oh, kita pengen tahu nih, gimana sih kesannya Valeska berhadapan dengan Raja Tokas? To be honest, perasaannya ya ketika mau bertemu dengan Raja Tokas itu rasanya berbeda kayak ketika gue mau ketemu para bintang Mahabharata. Karena kan sebelum kita ketemu artis, apalagi ini artis luar negeri untuk diwawancara, kan kita harus research. Browsing dong gue tentang Raja Tokas, ternyata beritanya di portal-portal hiburan India itu Raja Tokas itu sosok yang apa ya, yang dingin, terus kayaknya angkuh, dia tidak friendly dengan media. Oh berarti Raja Tokas itu stereotype ya, maksudnya sosok yang arti di sana dikenal sebagai aktor yang nggak friendly gitu. Iya, di media ya. Pokoknya di media. Dia itu nggak suka membuka urusan tentang kehidupan pribadinya. Maksudnya tidak suka membuka tuh maksudnya? Jadi kalau jadi korek-korek tentang kehidupan pribadi, dia nggak suka. Oh, privacy ya? Privacy, dia mau tetap keep his professional life. Jadi gue jujur aja waktu mau ketemu Raja Tokas, deg-degannya lebih karena takut. Wait, jadi Raja Tokas itu memang dikenal punya kepribadian yang galak? Agak sangar, arogan lah gitu. Tapi ganteng. Ganteng menurut para ini ya, para telly lovers, golly lovers, para netizen menurut ganteng. Tapi menurut gue, untungnya bukan tipu gue. Gitu. Oh. Tapi saat itu, coba Valeska sendiri ceritain ketika dia datang,
Valeska melihat euforianya fans di mana, mungkin pertama ketemu Jaraja Tokas langsung di mana, pas lagi ngapain? Jadi beda sih kalau kita mau euforia 2014, euforia paling besar itu memang waktu Bintang-Bintang Mahabharata. Itu jelas itu udah terkenal. Jodha Akbar juga salah satu serial yang di hype banget, yang dinanti banget nih bintang si Raja Tokas. Memang waktu sejak di bandara tuh memang banyak banget crowdnya yang menyambut dia. Nah, waktu itu gue dapet jadwal untuk ketemu si Raja Tokas ini adalah di salah satu studio ANTV. Karena waktunya padat, dia kalau nggak salah di Jakarta juga nggak lama. Dan dia ke Jakarta sama istrinya. Keluarga? Enggak, dia sama istrinya aja. Cuman gue lupa nama istrinya siapa, sorry. Terus dapet jadwal itu sore hari setelah jam buka puasa. Nah, waktu itu di studio kebetulan juga ada beberapa fans dia yang diundang kalau berkesempatan. Benar, ada 8 orang kalau enggak salah. Ketemu Raja Tokas. Itu ketemu Raja Tokas itu dari fans club India. Nah, di situ ada gue juga. Nah, seperti biasa gue ngeliat Raja Tokas beraktivitas sebelum syuting, dari dia briefing, dari dia nari-nari sama artis India lainnya gitu kan. Dan gue melihat atmosfer yang kayak memang dia eksklusif banget gitu loh. Jadi enggak yang kayak terlalu friendly seperti Bintang-Bintang Mahabharata. Ini eksklusif atau profesional? No, dia memang benar-benar punya ruangan khusus. Oh, untuk Raja Tokas sendiri ya? Nggak bercampur dengan artis lainnya. Terus nggak sembarangan orang bisa masuk ke ruangannya dia. Kalau yang udah-udah kan gampang gitu. Ya udah, habis itu kita masuk di studio langsung di green screen. Dia dengan pakaian kostum raja di Chandra Nandini. Chandra Nandini ya. Nah, begitu. Seriously, gue deg-degan banget karena orangnya nggak, gue jarang sih ngeliat dia senyum selama selama mau take atau syuting. Tapi kata kru sih Raja Tokas nice. Akhirnya ya. Friendly, katanya itu kata kru. Cuman gue harus buktiin dong ketika gue di situ posisinya sebagai jurnalis gimana gitu kan. Apakah benar seperti hasil research browsing yang gue baca bahwa dia dingin gitu kan? Nah, pas gue lihat memang bentukannya kaku. Physically secara jauh memang physically berat. Maksudnya physically secara kelihatan memang dia tuh kaku. Enggak senyum-senyum itu. Enggak ada senyum gitu ya. Kecuali ke kru yang berseragam hitam-hitam. Kayak gitu. Terus atau ke salah satu ada manajemen artis India di sini gitu kan. Nah, terus akhirnya tibalah saat dimana gue harus duduk di sebelah Raja Tokas di green screen tuh di studio. Dan di depan kami ada kamera. Di situ ada bintang tamu juga dari salah satu fans club duduk bersama kami. Delapan orang, jadi satu orang akhirnya. Nah, terus pas ngobrol itu emang ketahuan sih kalau yang lain artis lain tuh kayak India lain tuh yang senyumnya ramah banget, Paris gitu kan. Peres apa bentuk nama nih? Tapi benar, beda. Ramah banget gitu kan. Nah, kalau si Raja ya kan yang biasa memerankan raja, layaknya raja gitu kan. Karismatik banget. Oh, dia memang seperti raja gitu kan. Iya kan? Bahkan ketika berarti melekat deh. Ketika gue memperkenalkan diri, "Hai, saya Valeska dari Tabloid Bintang." Enggak ada senyum, dia memang cuma salaman. Oh, hai gitu. Kalau artis lain kan ya hi, how are you gitu kan ya. Okay. Gitu. Nah, terus ya udah ketika kita tanya jawab pun awalnya kita ngomongin dari sinetron dia ya, serial. Iya. Nah, ketika tapi ngebahas soal si itu, soal si Pak Jodha Akbar juga. Belum. Dari enggak Chandra Nandini, karena serial Chandra Nandini. Nah, ketika udah langsung ngomongin serial, kita coba ngobrol tentang kehidupan dia, personal life kan. Aktivitas dia gitu. Oh, tapi dia dengan tegas langsung memang menjawab bahwa saya enggak pernah membahas masalah atau media. Oh, gitu. Jadi memang saya sengaja memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan profesional. Masyarakat cukup tahu saya sebagai apa yang ada di layar. Karyanya nggak perlu tahu pribadi saya. Karena nanti akan kalau tercampur dia bilang bahwa itu akan nanti jadinya beda. Masyarakat nggak suka saya lagi sebagai aktor, tapi suka saya karena pribadi saya. Gitu. Oh gitu, oke. Oke, baik, paham. Mendengar itu Valeska sendiri gimana? Nggak ada usaha untuk mengulik lagi soal pribadinya
soal kehidupan rumah tangganya atau mungkin soal remajanya gitu? Kalau soal remaja terkait karir, ya cuma kehidupan pribadinya itu kayaknya gue untuk beberapa artis juga, khususnya luar negeri ya, itu memang kalau mereka udah bilang gitu, bikin pernyataan seperti itu, memang itu sebaiknya dipatuhi, kan itu kayak kode-kode etik gitu lah ya, udah akhirnya gue nggak fine dan gue nggak bahas soal itu kan. Nah terus di situ kan ada isu ya dengan Di Chandra Nandini. Chandra Nandini itu isunya katanya dia sempet perang dingin, maksudnya sempat agak-agak nggak ada tegur sapa ya dengan lawan mainnya ya? Si Sweta Basu, aku kalau nggak salah namanya Sweta Basu itu pernah ke Tabloid Bintang juga. Oh. Pemeran Chandra Nandini pernah ke Tabloid Bintang. Ya udah terus gue cuma nanya gimana hubungan kamu dengan Sweta Basu Kasat gitu kan? Iya, cuma nanya itu. Karena entar dia nggak suka, dia orangnya mudian dan gue sih ngeliatnya ngeri gitu. Terus ya udah. Oh, karena ketegangan gitu ya. Gue tegang, itu adalah wawancara paling tegang yang pernah gue alami, ya kan? Tegang. Tegang banget. Gimana perasaannya kak setelah ketemu dan wawancara Raja Tokas itu? Perasaan gue asli banget tuh, fresh. Itu gue pengalaman paling menakutkan wawancara artis India. And then? Terus? And then ketika? Tau gak? Setelah udah setek, gue gak sadar loh. Gue keringetan. Gitu. Keringetan, seberapa keringetan ketika lo ditembak cowok? Gue lebih keringetan ada di Tokas. Itu karena takut. Jadi itu kan biasanya gue selalu punya foto berdua doang kayak interaksi dia. Saking gue takut dan wawancara itu tegang, akhirnya gue tidak meminta foto berdua juga. Cari aman juga ya? Yes. Daripada dia ntar gimana-gimana. Yes, gitu. Dan gue kan orangnya gengsi ya. Yaudah. Terus akhirnya cuma ada sesi foto di mana kita fans-fans itu minta foto bareng sama Raja. Jadi 8 fans itu akhirnya foto bareng. Disitulah gue. Tapi Raja Tokas untuk misalnya dia tidak mau terlalu mungkin, tapi ketika dia berhadapan dengan fans penggemar itu dia bagaimana? Apakah dia ramah ataukah dia tetap tetap berkarakter seperti gitu? Jaim kali ya? Jaim, berarti senyumnya tetap dijaga ya? Enggak tahu. Dijaga banget kok, senyumnya dijaga kayak bangsawan. Oh. Gitu. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya waktu foto bareng fans pun akhirnya gue enggak berani untuk ikut. Males gue udah ill feel. Ya udahlah bye lah foto. Oke, kita bekerja secara profesional ya. Akhirnya gue cuma punya foto ketika gue bersama dengan dia saat di green screen saat syuting. Oh. Gitu kisahnya tentang si Raja Tokas. Jadi kalau dibilang apakah dia arogan menurut gue dari sisi media atau jurnalis, iya, dia dingin. Dingin ya? Dia agak sombong, dia membatasi dirinya. Tapi kalau dia dengan sesama aktor, dia dengan sesama kru, memang kayaknya dia masih bisa lebih friendly, dia hangat. Oh, karena mungkin ada mutual symbiosis ya. Iya, gue nggak tahu dia punya mungkin latar belakang apa dengan media sehingga dia antipati, gue juga nggak tahu. Oh, gitu. Sama juga tuh ada artis yang sampai sekarang, artis Indonesia ya, dicap sombong. Gue tahu deh kayaknya. Dicap sombong, dicap sombong sampai dia dikejar-kejar wartawan di untuk wawancara nggak pernah mau, padahal kita sendiri sempat janjian terus ditungguin ternyata dikabur. Siapa? Penyanyi dangdut koplo. Siapa sih? Cantik, masih muda. Cantik yang baru-baru dikabarkan nikah sama penabuh gendang. Ini sesombong apa sih? Coba kalau sama rekan-rekan Gini, kalau Raja Tokas kan memang Raja Tokas nih. Raja Tokas sudah berkarisma ya. Dia aktor, cowok, gagah. Dan fans-fansnya kayaknya nggak masalah. Dan wartawan mengapa? Wartawan tuh, media tuh untuk mulai, oke menghargai, no privacy. Cuman untuk ini nih, penyanyi dangdut yang ini yang baru dikabarkan nikah dengan penabuh gendangnya Didi Kempot. Belum lama, baru semalam kalau nggak salah, di ulang tahun RCTI. Ditungguin dari siang sampai malam dia kelar, kejar-kejar, bungkam. Padahal nggak ada kasus, nggak ada apa-apa. Berapa jam? Ada 6 jam. Ditungguin sampai masuk mobil, ditanya kenapa sih? Kayak kasus aja, kenapa mbak nggak mau ngomong? Gitu. Jadi sesadis itu ya? Saya juga bingung, kenapa ini penyanyi dangdut koplo nggak mau diwawancara ya? Dan saya punya dapat info dari teman-temannya sesama artis penyanyi dangdut, dia trauma dengan pemberitaan di media online dan media cetak. Oh. Ketika dia diberitain, ternyata di Instagram dibully gara-gara dia salah ngomong. Oh, jadi itu mungkin penyebabnya. Iya, jadi dia merasa stres. Jadi berhadapan dengan media tuh katanya trauma dan dia enggak mau. Oke, baik. Jadi bisa dimengerti ya. Tapi artis kadang suka gitu. Kadang suka memang trauma dengan media sehingga itu mempengaruhi sikap dia. Saya sama fotografer pernah ditipu, bukan ditipu sih, pernah janjian juga. Oke.
di telepon, di macam-macam nggak bisa. Akhirnya kita hunting ke studio Indonesia. Datang malam-malam, ketemu dong Tata Suka. Dia menjanjikan setelah saya show kita wawancara. Ternyata enggak. Saya tungguin sama fotografer saya. Berapa jam? Sampai saya beli nasi goreng dan martabak telur. Saya tungguin. Berapa jam? Sampai pokoknya sekitar jam 11 malam. Akhirnya? Kita datang dari mulai maghrib. Akhirnya begitu saya mulai ada kecurigaan, dia bilang saya cuma tampil 2 lagu di lagu terakhir pertengahan acara kan. Akhirnya sampai acara mau habis, saya masuk lagi udah kelar, bubar, hilang dia. Nasibnya, nah ya. Itu saya nggak ngerti kenapa artis kayak gitu. Ya itu tadi. Kalau nggak ada. Latar belakang masing-masing. Hmm. Punya. Seperti itu di Indonesia dan di India mungkin ya. Yeah. Tapi balik lagi ke Raja Tokas. Jadi menurut penggemar Tollywood tuh bagaimana Raja Tokas? Yep. Dan apalagi dapat wawasan dari Mbak Valeska ini. Ya kalau ke gue ya itu bisa dimaklumi aja. Mungkin memang punya pengalaman yang kurang baik dengan media-media di India. Jadi gue gak berhak juga ngejudge kan gitu. Cuma memang itu yang gue rasakan ketika berhadapan dengan dia. Tapi kalau dia berhadapan dengan rekan aktor, rekan misalnya produser, itu sih sebenarnya ramah dan hangat gitu. Jadi itu bagus. Tadi tapi terakhir saya mau nanya sama Mbak Valeska. Dari sekian banyak Mbak Valeska bertemu dengan aktor artis India ke Indonesia, ada gak sih hal-hal yang menarik yang Mbak Valeska lihat dari penggemarnya? Banyak. Penggemarnya ya, kita lihat penggemar Tollywood dan Bollywood ini begitu ya, menyambut si kedatangan idolanya. Kayak kamu loh. Seperti apa? Kok saya? Oh, kacamata? Bukan. Kayak kamu pasti. Itu setianya menunggu artis selama 6 jam. Oh. Seperti itulah penggemar India setia menunggu artisnya di lokasi syuting. Bisa 6 jam, 7 jam, sampai pagi gelap buta gak pulang. Padahal rumahnya di Tangerang, Ujung Berung, Bogor, sana Teh Tangerang. Cuma untuk nungguin artisnya berjam-jam. Padahal di rumah kadang mereka juga punya anak, punya suami. Iya. Jadi seperti kamu juga kan, Kak? Nah, untuk para selebritis di Indonesia, tolong hargai para penggemar dan orang-orang yang sudah memberikan appreciate kepada Anda. Oke, gimana Valeska? Siap. Sudah cukup untuk memberikan promosi soal Raja Tokas? Ya, kita kembali lagi di next episode Pojok Bollywood. Anda sendiri di Pojok Bollywood bersama Valeska dan Kang Emeng. Supri Emeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.